Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta pelaku usaha di dunia perkebunan tidak mengendurkan semangat menumbuhkan kemandirian pangan, karena perkebunan menjadi salah satu pilar utama pembangunan berbasis lingkungan green economy. Dalam sambutan pembukaan Expo Nasional Inovasi Perkebunan di JCC, Hatta menyatakan perkebunan masih menjadi subsektor andalan Indonesia, terutama CPO yang menghasilkan ekspor hingga 24 miliar dolar. Hatta mengaku surplus subsektor perkebunan memang tenggelam di balik defisit sektor lain yang akhir-akhir ini menjadi fokus keprihatinan pasar. Namun Hatta berharap agar pelaku usaha perkebunan tetap mencurahkan perhatian pada kemandirian pangan.